Okey, selamat datang ke channel Blaster Mania. Saya Sean. Memang Sean daripada Blaster Mania lah. Rasa nak buat macam serius sikit tapi tak menjadi lah. Fail. Okey, alright. So, hari ni apa yang korang tunggu-tunggukan? Ini Facebook kami. So, hari ni 29 hari bulan November. Baru saja lepas pukul 12, artinya dah baru saja masuk 29 hari bulan. So, apa yang kami nak buat video hari ini adalah apa yang kami janjikan, iaitu giveaway. Giveaway yang kami dah langsungkan dalam seminggu lepas sampai sekarang, dan kami kata akan bagi result pada 28 hari bulan, tapi consider semalam lah. Dah lewat sikit kerana ada masalah sikit dengan PC. So ini PC yang bukan laptop, ini desktop. So kena buat setting sikit. Saya pun tak pandai sangat IT ni. Memang Sean ni bukan IT saja yang tak pandai, semua benda dia tak pandai. So baru saja sudah selesai setup. So mungkin korang akan dengar bunyi tu macam lain sikit, artinya suara atau voice tu lain sikit, tapi kerana dah tukar mikrofon yang lain semua tu kan. Tapi tak kisahlah, suara saya bukan apa yang dipentingkan di sini kan. Apa yang kami nak buat pada malam ni adalah untuk mencari subscriber ataupun peserta yang bertuah yang telah join giveaway kami ini pada hari ataupun dalam seminggu lepas sehingga semalam. Okay, so ini dia giveaway lucky draw pada hari ini. Dan sebelum bermula tu, kita memang adalah penerangan sikit ya. Apa yang kami nak terangkan kat sini sebenarnya ada tiga point lah. Tiga point yang agak penting sikit. Dan selepas kami buat ni, kami akan mulakan draw kami ni lah. So, yang poin pertama, saya nak minta maaf dulu kalau poin-poin yang pertama atau kedua ataupun yang ketiga ni ada menyinggung perasaan sesetengah peserta. Diharap jangan kecil hati, sebab ini apa yang kita dah cakap pada video sebelum ini, sebelum kita mula ni. So, apa dia poin pertama? Okay, jangan marah kalau anda terkena dalam kategori poin yang ini. Okay, yang pertama, kontes ini hanya untuk Malaysian sahaja. Artinya, kalau anda adalah daripada Indonesia ke, daripada Brunei ke, daripada Singapura ke, daripada luar negara lah, Australia ke, mana-mana ke, memang sorry to say lah. Kami akan ada giveaway khas untuk overseas. Yang kali ni kami untuk buat Malaysia saja sebab jurung-jurung kali pertama kami buatkan. So, kami untuk buatkanlah kepada supporter-supporter lokal. Memang saya tahu ada pembeli daripada Australia, ada pembeli daripada Singapura, yang ada juga banyak pembeli daripada Brunei yang mendapatkan barang daripada Limbang. Tapi first ni sorry to say lah. Kami nak bagi kepada Malaysian saja dulu. Macam mana kami nak tahu anda tu Malaysian ke tidak? Kalau anda memang bertuah kami dah terpilih, kami akan adalah sedikit interview. Okay? So kalau anda bukan Malaysian, walaupun anda terpilih, sorry ya, kami akan memilih pemenang yang seterusnya. Mungkin kami akan adalah bagi hadiah kecil sikit, tapi memang bukan Chris Vector lah. Okay, itu poin yang pertama. Harap korang faham ya. Poin yang kedua, jangan dengki. Kecil hati. Okay. Apa yang poin ni adalah jangan dengki, jangan kecil hati. Maksudnya sebab pemilihan ni kami akan buat menggunakan sistem ataupun website, iaitu random result. Bukan dipilih daripada kami, tim kami ataupun saya. Tidak, bukan bergantung kepada kreativiti anda. Juga bukan memilih daripada cara peribadi ataupun apa. Kami memang
memilih dengan website random result. Nanti saya akan tunjuk cara dia. Memang kita akan tunjuk kat dalam video ni cara macam mana kami dapatkan pemenangnya. Mudah saja dan memang dia adil, sama, tak ada tipu, tak ada bohong, tak ada rasuah, semua tak ada. Okay. So, yang mungkin pemenang ataupun pemenang bertuah yang kami pilih ni daripada sistem tu, apa yang dia komen tu mungkin just say hi. Hi saja. So, dia adalah peserta yang kami berjaya pilih lah. Jangan sedih, jangan kecil hati kalau dia komen macam tu dan anda komen panjang lebar, anda bodek kami, anda cakap kami ni bagus, anda cakap kami tak bagus, panjang-panjang, tapi anda tidak dipilih. Jangan kecil hatilah sebab kami bukan memilih berdasarkan kepada kreativiti ataupun apa yang anda komen. Kami memilih dengan sistem yang random. So, harap korang faham ya. Jangan sakit hatilah. Mungkin peluang anda pada masa akan datang. Kami akan teruskan buat giveaway ini. Jangan risau, ini bukan yang pertama dan terakhir. Ini memang yang pertama dan akan ada banyak lagi giveaway yang kami akan bagi macam-macam lah. Okay. Yang ketiga. Ini last lah. Selepas ni kita akan buat undian dia lah. Kita tak panjang lebarkan masa dia. Alright, yang ketiga ni. Macam mana tentukan pemenang betul lah. Okey, contoh ah, kita buat contoh kat bawah. Okey, contoh dia macam ni. Katakan ada 3 orang pengomen, peserta. Sebab nak jelaskan dululah, kalau tak nanti korang kata apa tak ada bagi tahu sebelum pada depan-depan ni, nanti tiba-tiba draw kata inilah yang patut menang, nanti korang rasa tak puas hati pun kan. Okey, contoh ada 3 orang peserta, 3 saja tapi memang lebih daripada 3 peserta lah. Contoh ada 3 peserta. Okey. Peserta ada ke ni? Peserta? Tak kisahlah. Macam ni peserta. Okey. Peserta ni nama dia Ali. Ali. Okey, Ali ada komen. Komen dia hi. Lepas tu, kami ataupun Blaster Mania BM lah. Ataupun BM. Kami ada reply, terima kasih, bla bla bla, bla 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 kan. Okey. Lepas tu ada pula Ali Akau, kita suka Akau masa belajar dulu Akau. Ada komen video terbaik. Bla 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 bla, okey. Okey. Bla bla bla. Okey, lepas tu ke PM, kami reply. Terima kasih. Bla bla bla. Okey. Satu lagi. Ali Akau dan Mutu. Ini you tahulah kalau saya nyanyi ni kalau korang mendengar. Dia pun kata Chris Vector. Vector. Terbaik. Bla bla bla. Okey, BM kami reply. Thank you, bla bla bla. Alright, dah macam ajar apa, macam pertunjukan buat typing pula. Okey. So apa yang kami nak bagi tahu sini, panjang lebar dah video ni. Tak apa, sekejap lagi. Bersabar ya. Okey, contoh ah. Ini adalah komen pertama lah. Ini contoh orang yang komen pertama. Komen yang pertama. Okay. So, ini kita reply ni dalam sistem. Dia akan menunjukkan ini adalah komen yang kedua. Okay. Lepas tu, akaun ni pula dia komen. Komen dia adalah komen yang ketiga. Dan kami reply ini adalah komen yang keempat. Ini pula mutu komen yang kelima. Dan yang akhir kami reply ni, komen yang keenam. Okey, di sini maksudnya ada
6 komen. Betul? Ada 6 komen kan? Maksudnya ada 6 komen. Maksudnya ada 6 komen. Okey, kami akan masukkan dalam sistem, dalam sistem tu ada, kami akan masukkan contoh nombor 1 hingga 6. Okey, lepas tu dia akan ada draw. Okey. Dan dia akan keluarkan number result yang random. Contoh. Contohlah dia keluar number okey, number 4. Okey, ini dia punya result lah, result. Result dia nombor 4. So, ada, katakan kalau ada 1 sampai 6, kita pilih, kita tulislah 1 sampai 6 kat sini. Kalau contoh ada 1 sampai 100, kita masukkan 1 ke 100 kat sini. Okey, kita balik kepada ni. 1 ke 6. So, pemenangnya sekarang siapa? Sebab yang kita letak 1 ke 6, dia akan pilih number rawak ataupun random daripada 1 hingga 6. Dan contoh kita dah tekan draw ni, dia akan, dia keluar nombor 4. Ini pemenangnya. So, you tengok komen nombor 4 siapa? 1, Ali. Kedua, Blaster Mania. Ketiga, Akau. Keempat, Blaster Mania. Kelima, Mutu. Keenam pun Blaster Mania. So, adakah Blaster Mania yang menang? Yes, Sean dah menang. Yeay, thank you. Okay, kalaulah keadaan dia macam ni, artinya orang yang komen yang ketiga ni di-reply oleh kami, maksudnya pemenangnya adalah Akau. Faham maksud saya? Sebab nombor 4 ni, nombor 4 ni adalah di bawah nombor 3 kami komen. So memang kalau dapat macam ni, memang pemenangnya Akau lah, nombor 3. Kalau contoh yang result dia keluar adalah nombor 2. Nombor 2. So pemenangnya Ali lah. Kalau resultnya keluar adalah nombor 6, so pemenangnya adalah Mutu. Contoh kalau dia terus keluar nombor 3. Terus keluar nombor 3. So komen yang ketiga memang Akau lah. So kalau dia keluar nombor nombor 5. So 35 pula. Kelima. So dia punya pemenang memang Mutu lah. So faham tak? Yang saya nak bagi tahu, sebab dalam sistem YouTube dia kira semua komen, termasuk komen yang kami reply, Blaster Mania reply punya. So kalau dah macam tu, nanti tiba-tiba dapat komen yang kedua yang jadi result dia, komen yang keempat, komen yang keenam, takkanlah Blaster Mania yang menang kan? Kalau macam tu, separuh daripada tu, 50% tu adalah Blaster Mania punya lah. Betul tak? Alright, so dah faham semua? So sekali lagi, last, sebelum kita pergi ke lucky draw, bersabarlah sikit ya. Nak bagi tahu dulu, mula-mula ni kena terangkan dulu. Kalau tak, nanti tiba-tiba macam tu kan, korang rasa macam keliru pula. Okay, first, sekali lagi saya bagi tahu, kontes ni hanya untuk Malaysian, memang anda boleh join, tapi pemenangnya kalau anda dipilih, kami akan memilih pemenang yang lain. Mungkin kami akan bagilah sedikit sagu hati pada anda. Dan kedua, jangan sakit hati, jangan dengki kalau yang dipilih tu contoh macam ni. Kalau dah terkena komen nombor 1 yang kena, Ali cuma cakap hi saja. Tapi Akau kata video terbaik lah, inilah, itulah, bla 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 bla. Tapi last-last kau rasa macam, apalah, ni say hi je dah dapat dah, saya cakap banyak-banyak tak dapat. Sebab bukan kami yang pilih ya, harap faham sistem yang pilih, nanti saya akan duduk lah. Okay, yang ketiga memang macam ni lah, kami tentukan cara dia macam ni. Ada berapa komen, kita masukkan dalam sistem tu. Lepas tu kita tekan draw. Result yang dia keluar tu, kalau nombor yang dia keluar adalah apa yang kami komen di sini, kamilah yang pengkomen tu, kami akan mengira pemenangnya di atas komen kami ni. Faham ah? Tak faham pun tak apalah, saya buat je. Alright, jangan tangguhkan masa lagi. Dah lama dah. Wow, dah 14 minit dah. Alright, so sekarang kita akan terus kepada kita punya result lah. Kita nak first, kita nak pergi kepada YouTube. Kita tengok YouTube. Alright, so ini video kami yang kita bagikan. Okay, okay. My channel. Okay, so yang tak tahu kepada kepada siapa-siapa yang tak tahu lagi channel kami di YouTube, nama channel Blaster Mania. You type je Blaster Mania akan keluar lah. Alright, dalam di situ adalah banyak-banyak video. Ni sambil-sambil ni iklankan sikit lah. Inilah video yang kami pernah buat, yang dah di-uploadkan.
korang tengoklah satu persatu, support lah sikit kan. Ada ajar cara repair sikit-sikit, ada unboxing sikit-sikit, ada berita dari luar negara sikit-sikit, ada game, ada preview daripada ataupun teaser daripada China kalau barang baru. Korang tengoklah ha. Alright, so yang kita nak pergi cari ini giveaway, video giveaway. Okay, so video giveaway ni baru saja di refresh dan sekarang kita tengok ada berapa orang dah view. Ini tak penting. Yang pentingnya berapa komen. Nampak tak? Komen, berapa komen. Ada 938 komen. Komen ini adalah termasuk komen yang kami reply. Contoh yang ni, nama apa? R3TR002 apa, saya tak tahu lah. Alright, so dia kata benda-benda ni, lepas tu kami reply kat sini. Nampak? Okay, nah, dia pun kata good luck semua kan. Tak kisahlah, katakan kalau ini adalah komen nombor 1, ini nombor 2 lah. Tak kisahlah siapa yang komen kat sini. Yang ini, yang kami reply ketiga, yang dia reply balik keempat. So, 1, 2, 3, 4. Kalaulah sistem tu keluar, yang result dia pemenangnya adalah pengomen nombor 2. Sebab Lala Pro Sniper ni, dia komen di bawah dia, apa R3T ni. So, kami tak kira dia yang menang. Kami kira ni yang menang. So, kalau result keluar nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 4, ini yang menang. Okay, contoh ini macam rumit sikit. Kita tengok ni. Ni straightforward sikit. Dia cuma komen kat sini. Satu, komen dia. Kita reply. Biasa macam tu lah. Siapa-siapa yang komen, saya akan reply. Okay, semoga berjaya dan terpilih nanti kerana sudi join. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Good luck macam tu. So, katakan kalau ini adalah komen nombor 1. Ini adalah komen nombor 2. Ini adalah komen yang nombor 3. Dan ini adalah komen yang nombor 4. Contoh lah, sekarang ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4 kan? Kalau result yang dia keluar nombor 1, artinya komen 1 yang dikeluar dari result tu, so memang dia lah menang. Kalau komen ketiga, memang Muhammad Rizwan ni lah yang menang. Katakan kalau result dia keluar, komen yang kedua, yang result dia keluar 2, komen kedua yang menang. So inilah komen kedua, takkan bahasa main dia menang kan? So memang RC Fighter ni lah akan menang. Faham? Alright, so kita tengok sekali lagi. Total ada 938 komen. So nanti saya akan masukkan nombor daripada 1 ke 938 dan kita akan generate result dia. Mana-mana yang result dia keluar, kita akan kira lah satu per satu siapa tu. Alright, so tanpa lengahkan masa, kita pergi www.randomresult.com. Okay. Okay, ini dia randomresult.com. Sekali lagi ya, ini bukan dipilih oleh kami. Ini adalah random result yang buat. Ini memang korang pun boleh guna kalau korang adalah buat apa keputusan lucky draw ataupun nak dapatkan lucky draw seperti kami. Alright. So di sini dia ada coin, ada dice, ada apa-apa-apa. Tapi yang kami nak number. Tekan number. Okay, nampak tak? Pick satu number. So sebab kita nak pilih satu pemenang sajalah. So kita akan pick satu saja. Kalau korang nak buat seperti apa yang kami buat, katakan nak tiga pemenang, korang masukkanlah number tiga. Tiga. So nanti the random result dia akan keluar 3 nombor. So kami nak 1 je. Okay, dan nombor daripada 1 sampai ke berapa tadi? Tengok balik. 938. Okay, so kita masukkan 938. Dan once kita tekan draw now, dia akan keluar result daripada angka 1 ke 938. Dia pilih salah satu nombor tu. So itulah pemenang yang bertuah. So, korang dah ready belum? Dah ready ya? Tapi kalau selepas kami draw number dia, kami akan kira dululah siapa pemenang tu. Baru kita akan announce betul-betul dalam video yang seterusnya lah. So, video kali ni cuma dapatkan pemenang dia sahaja. Artinya nombor pengomen siapa tu. Contoh katakan kalau yang keluar tu angka 500. Artinya saya tekan draw now. Angka yang dia keluar tu 500. Saya kena kira daripada satu yang mula-mula first sampai yang ke 500 tu siapa. Barulah boleh dapatkan nama pemenang dia kan. So kena masa juga. So kami akan uploadkan video ini dulu. Kita bagi result dia number berapa. Dan kami akan kira selepas itu.
dan kita akan finalisekan dia, number siapa, apa nama dia siapa, dan kita akan uploadkan video yang kedua. Sekejap je, tak lama pun. Alright, dah ready semua? Berdebar-debar. Okay, bagi countdown sikit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ready? Once saya tekan nombor ni, result akan keluar. Alright, ready ya? 1, 2, 3. Alright. Wah, senanglah. Sebab tak jauh. Nombor yang dikeluarkan 822. Alright, 822. 822, inilah pemenangnya 822. Siapalah 822 ni? So, sekarang saya akan kira lah. Daripada bawah sekali sebab kita boleh short di sini. Top comment. Top comment saya rasa bukan. Top comment ni dia kira. Yes, top comment. Top comment. No, bukan top comment. Kita kena macam ni. Newest first. Kita kena kira dengan di sini. Okay, kita kira macam ni. Kita start daripada ni. Ini yang last. Ini dah tak kira lah. Sebab saya reply ni last. So, kita akan kira daripada ini yang ke 938. Yang ini 937, 936, 935. Macam itulah kita akan turun. Sehingga kita dapat siapa? 822. Tak jauh lah. Kalau macam ni, tak banyak kan? 938 tolak 822 ni 61 116. Kita akan turun daripada sini 116. Artinya kita dapatkanlah yang ke 822. Alright. So, tahniah kepada anda. Walaupun saya tak tahu anda tu siapa lagi, tapi inilah anda yang berjaya menang Chris Vector V2 daripada Li Hui kali ini. Alright, pemenang kali ini adalah komen yang ke 822. Alright, so 61. Tahniah sekali lagi kepada anda. Tahniah sekali lagi. Alright, ini kita buang. Okay, kali ini ke 822. Saya akan dapatkan siapa yang ni dan kita akan buat video yang kedua. Saya rasa sampai sini saja. Jangan lupa subscribe kepada channel kami. Dan selepas itu, kami akan announce siapa pemenang dia. Saya rasa sampai di sini saja video kali ini. Stay tune kepada anda semua yang telah join. So, sekali lagi, jangan dengki, jangan marah-marah, jangan sakit hati, sebab 822 ni bermaksud adalah pengkomen yang pada akhir-akhir beberapa hari ini, bukan yang first-first mula tu, walaupun anda mulakan dulu, tapi yang pemenangnya ditentukan oleh sistem, bukan kami yang buat, kami tak ada buat apa-apa, dia memang dipilih secara rawak ya. So, itu sajalah, saya Sean daripada Brassmania, subscribe sekarang. Akan ada lagi giveaway akan datang dengan mungkin blaster yang lebih menarik, lebih cun. Okay, itu saja. Thanks for watching dan tahniah sekali lagi kepada pemenang 822. Komen yang ke 822. Saya akan mula mencari anda sekarang ya. So, bersedialah. Alright, itu saja. Thanks for watching dan bye.